di channel garasierus.id. Dan kali ini kembali lagi di channel garasierus.id. Dan kali ini gua akan memperlihatkan kepada kalian cara engine detailing with slow budget. Nah, biasanya ketika kita ingin melakukan engine detailing itu, kita membawanya ke tempat yang menurut kita sudah terpercaya gitu kan. Nah, tapi ketika kita ingin melakukannya itu sendiri, terkadang kita ragu bahwa aman gak sih kira-kira untuk mesin mobil kita ketika kita melakukan engine detailing itu secara sendiri ya. Maka dari itu gua akan menunjukkan kepada kalian cara membersihkan mesin mobil with low budget ya. Oke, jangan lupa untuk like video ini jika memang kalian merasa bermanfaat, dan subscribe jika kalian belum. Oke, simak video ini sampai habis. Ini bisa dibilang before-nya, ketika sebelum dibersihkan nih ada kotoran seperti ini yang menempel. Nah, apa saja sih alat yang gua gunakan kali ini ya. Nah, ini yang pertama ada air hangat yang bersihkan dengan sabun cuci piring merek X gitu ya. Nah, sebelum dilakukan treatment mesin mobil itu bisa dilihat kotor ya. Nah, kita lihat setelah dilakukannya treatment engine detailing pakai sabun cuci piring tersebut. Oke. Nah, ini sudah selesai kita lakukan treatment ya. Bisa kita bandingkan antara sebelum dan sesudah dibersihkan. Tapi memang perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan ini engine detailing di rumah kita sendiri ya, hasilnya tidak bisa kita setarakan dengan kita mengerjakan engine detailing ini ke orang lain. Tetapi yang perlu diingat bahwa kita melakukan engine detailing ini itu dengan budget yang minim pertama. Yang kedua, ini gua share ya semata-mata hanya untuk berbagi informasi saja kepada kalian bahwa ketika kita hendak menginginkan ya mesin mobil kita itu bersih ya, istilahnya ada caranya sendiri supaya kita tidak mengeluarkan budget yang begitu mahal ya kan. Nah, ini hasilnya setelah di engine detailing
di rumah sendiri. Nah, ini seperti ini kurang lebih hasilnya. Bersih ya. Oke, mungkin cukup itu saja video dari gua pagi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian belum. Jika kalian rasa channel ini bermanfaat untuk kalian, maka gua akan mengembangkan channel gua ini dan lebih rajin lagi untuk berbagi info dengan kalian. Itu saja video dari gua. Oh ya, apabila kalian penasaran, apabila lu semua penasaran, kita startup ya untuk membuktikan aman apa tidaknya mobil setelah di engine detailing di rumah sendiri. Oke. Okay? Sekarang kita buktikan. Ini ya tadi ya. Kita buktikan kita startup. Semua masih berjalan dengan normal. Kita tes. Masih nyala. Dan bagaimana perputaran mesin setelah di engine detailing? Masih aman. Alhamdulillah tidak ada kendala. Mesin menjadi lebih bersih.